Tim unit Resmo Polres Metro Bekasi berhasil meringkus satu dari dua orang pelaku pembegalan karyawati yang terjadi di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, seorang warga di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terpaksa harus digiring ke Mapolres Sinjai lantaran melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yaitu membegal payudara seorang wanita. Berkat rekaman kamera pengawas yang berada di pos security sebuah pabrik, tim unit Resmo Polres Metro Bekasi berhasil meringkus salah satu pelaku pembegalan terhadap karyawati di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa kejadian tersebut ketika korban sedang pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor, melintas di Jalan Irian kawasan industri MM 2100 Cibitung. Tiba-tiba korban diikuti oleh dua orang pelaku dari arah belakang. Dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, kemudian pelaku langsung memotong laju kendaraan korban, namun dengan sigap korban memutar arah. Para pelaku pun kembali mengejar korban hingga korban terjatuh persis di depan pintu gerbang salah satu perusahaan yang berada di Jalan Irian tersebut. Salah seorang pelaku langsung berkali-kali menghujamkan senjata tajam ke bagian lengan kanan korban sambil merampas tas yang dibawa korban, namun korban berteriak hingga mengundang security yang berada di perusahaan tersebut. Kondisi korban saat ini baik, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan korban juga memberikan informasi juga cukup baik, jadi kita juga mendapatkan kesempatan ini. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Tapi kan aku, Pak. Ada kuliah. Sementara itu, DN warga desa kecamatan Telu Liboe, Kabupaten Sinjai, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan perbuatan yang tak terpuji pada seorang wanita berinisial AN. Pelaku diamankan oleh personel Resmob Sinjai tak lama setelah melakukan pembegalan payudara pada seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Naas, selang beberapa menit usai melakukan pembegalan, pelaku mengalami kecelakaan bertabrakan dengan sebuah mobil yang mengakibatkan pelaku mengalami luka pada bagian wajah. Kau yang bodoh-bodoh, kenapa aku pegang payudara? Kenapa aku pegang aku? Pelaku langsung diamankan ke Mapolres Sinjai oleh tim Resmob untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak terpuji tersebut. Nasnya lagi, polisi juga menemukan sebuah badik yang dibawa oleh pelaku. Sejauh ini belum ada informasi kita dapat terkait pengancaman, cuma yang bersangkutan itu setelah melakukan pembegalan, dia langsung melarikan diri, menghindari pelaku, apa menghindari korban, namun korban tetap melakukan pengejaran sampai pelaku kemudian menabrak sebuah mobil. Mobil. Ya, jadi ancaman hukuman dari pasal lembar negara ini kita pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 1961, lembar negara nomor 78 tahun 1961, ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun. Pihak kepolisian menghimbau pada masyarakat Sinjai, khususnya pada perempuan, agar lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara seorang diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelaku spesialis begal payudara babak belur dihajar warga usai beraksi di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui sering melakukan aksi serupa di beberapa ruas jalan di Kota Makassar. Nah ini nih, Om. Yang ini orangnya, toh? Dua kali karena kasih begitu. Kenapa itu? Iya, gue kulemparin batu itu hari muter-muter. Pelaku begal payudara berinisial IH tak bisa berkutik saat diamankan petugas keamanan usai beraksi dengan cara meremas payudara dua wanita cantik yang saat itu sedang jogging di sekitar kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mana tadi? Pulang, Mbak. Mana tadi? Sekali kamu pulang. Mana tadi perempuan? Mana korbannya? Salah satu korban yang dibuat kesal langsung menghajar pelaku dibantu warga sekitar hingga babak belur pada bagian wajah. Usai diamankan warga bersama petugas keamanan, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Tamalate. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan aksinya di beberapa ruas jalan di Kota Makassar dan menyasar korban yang sedang lari pagi. Tadi pagi kita amankan pelaku asusila yang orang bilang begal payudara yang telah dilaksanakan operasi berdasarkan surat perintah dari Bapak Kapolrestabes. Telah dibentuk tim dan akhirnya kami bekerja sama dengan pihak CPI ataupun dengan pihak korban yang mau bekerja sama. Nah, hasilnya tadi pagi kita amankan pelaku yang bersangkutan.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku selanjutnya diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan.